Pemirsa, puluhan masyarakat Sadang Serang, Kota Bandung mendatangi kantor Dinas Kesehatan Kota Bandung pada Kamis siang. Massa yang tergabung dalam aliansi aktivis bangsa ini mempertanyakan ditolaknya perpanjangan operasional klinik CMI oleh Dinas Kesehatan Kota Bandung. Tidak diperpanjangnya kembali perizinan klinik CMI oleh Dinas Kesehatan Kota Bandung membuat geram warga Sadang Serang, Kota Bandung. Sebagai bentuk ketidakpuasan atas tidak diperpanjangnya izin klinik tersebut, puluhan warga Sadang Serang mendatangi kantor Dinas Kesehatan Kota Bandung untuk melakukan aksi unjuk rasa pada Kamis siang. Menurut koordinator aksi Adi Jara, klinik tersebut sejatinya telah berjalan 10 tahun dan menjadi tumpuan masyarakat sekitar dalam menjalani pengobatan. Untuk itu, kedatangan masyarakat ini untuk meminta kejelasan agar operasional klinik CMI tersebut kembali berjalan dan bisa melayani masyarakat seperti biasa. Mendapatkan kejelasan dari pihak Dinas Kesehatan Kota Bandung karena yang terdampak pelayanan terhadap masyarakat yaitu di PT Klinik CMI yang di wilayah Sadang Serang, dan yang hadir di sini masyarakat wilayah yang ingin mendapat kejelasan agar bisa diterima untuk pelayanan kesehatannya karena ada perpanjangan perizinan di Dinas Kota Bandung yang dianggap janggal menurut kita. Setelah 2 jam melakukan aksi unjuk rasa, massa aksi pun akhirnya membuarkan diri dengan pengawalan aparat kepolisian. Setelah sejumlah perwakilan massa diterima perwakilan Dinas Kesehatan Kota Bandung untuk melakukan mediasi. Yuana Kurniawan, Bandung TV.